Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengembar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke guys, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih ya, yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, yang dimana di sini adegan malam Jumat bikin mellow ya guys. Di sini pertemuan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini mengundang dua sejoli ini hampir lepas kontrol karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tak kuasa dan ingin sekali melepas rindu bersama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Membuat kita sungguh mengejutkan sekali ya ketika melihat adegan-adegan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tadi malam. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, yang dimana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali ya, yang mana lagi-lagi dan lagi Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran dan juga Amanda Manopo sebagai tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta. Saat ini keduanya pun sangat ramai diperbincangkan karena keromantisan dan kepiawaiannya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Bahkan para fans Ikatan Cinta selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Namun di sini banyak kejadian aneh tak terduga di adegan tadi malam sehingga membuat emak-emak di rumah baper abis ya melihat adegan-adegan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Bahkan kira itu Amanda Manopo dan juga Arya Saloka ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Amanda Manopo ataupun Arya Saloka. Oke guys, gimana nih menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin cuma ini dulu yang Mimin sampaikan. Sebelum Mimin pamit undur diri, jangan lupa silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.